Lari. Oke. Langsung mengudara. Mantap. Guys, video iki arep awet 5 detik gas dadi pencet subscribe saiki kanggo sing ugung subscribe. Yo subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yoga Gembul, channel perlayangan duniawi. Oke, sore ini kita mau menerbangkan layangan celepuk ukuran 1,5 meter bersama bocil-bocil iki. Rame banget nih. Kita ditemani bocil-bocil mau menerbangkan celepuk. Di sore hari di sawah. Suasananya sawah seperti ini. Seperti apa? Apakah nanti bisa terbang? Sebelum dimulai jangan lupa di-subscribe, bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Yoga Gembul. Langsung saja kita lihat cekidot. Oke, teman-teman, jadi layangan yang akan kita terbangkan ini. Ini celepuk api, guys. Ukurannya 1,5 meter, motifnya seperti ini. Ini ada mahkotanya seperti raja atau ratu, ini nggak tahu saya. Dicucuknya seperti ini. Ini apinya, guys. Terus baliknya, kerangkanya seperti ini. Ini bongkar pasang ya. Kita sudah rangkai, jadi gerek ngibur nih, tok ini. Mantap. Yang kedua ini ada layangan celepuk atau burung hantu bermotif atau bergambar barongsai berwarna hijau, guys. Ki mripate gudi biangeti. Ilate melet. Ini sama kerangkanya seperti ini. Mantap sekali. Yang ketiga, ini punya bocil epep namanya Arda. Ini burung hantu printing ya, warna biru. Seperti apa keseruannya? Langsung saja kita terbangkan. Let's go. Oke, kita tali dulu, guys. Menggunakan senar pancing ukuran cukup biar gak pedot. Ini siap diterbangkan ke band digoceki. Di rame iki. Oke, teman-teman. Layangan celepuk barongsai ukuran 1,5 meter siap diterbangkan ya. Yuk, 1 2 3. Berhasil terbang. Celepuk barongsainya langsung mengudara. Wabat banget iki. Wah, asik iki. Mulai yuk, yuk kita tambah ya. Dhuwur nih, Pol. Ben dhuwur. Oh. Yes. Mantap. Oke. Wah, asik ini. Berhasil mengudara. Oke, teman-teman, kita lanjut menerbangkan layangan celepuk api yang kedua ini. Yang pertama sudah berhasil terbang di barongsai. Terus meliuk-liuk. Semoga berhasil mengudara. Mantap. Oke, teman-teman, kita terbangkan layangan celepuk ukuran 1,5 meter yang kedua. 1 2 3. Teman, dua layangan celepuk sudah berhasil mengudara. Ini sangat berat sekali ya, wabet banget. Dua layangan celepuk barongsai dan api sudah mengudara. Mantap ini. Wih, keren. Siji wanteng, siji obahai. Sore hari di sawah berhasil menerbangkan dua. Masih kurang satu, kita terbangkan lagi. Skui. Celepuk warna biru, guys. Ucul sih, tak tali sih, berani sih. Ini layangan celepuk yang ketiga, yang terakhir sih. Saya manjur bocil-bocil ya, rame banget. Saya persiapan ya. Celepuk biru siap meluncur. 1 2 3. Lari. Oke. Langsung mengudara. Mantap. 3 burung hantu berhasil terbang, guys. Wih, keren banget. Ya, celepuk burung hantunya sudah berhasil mengudara. Yang pertama warna hijau, terus warna oranye dan biru. Wah, seru, guys. Menerbangkan 3 celepuk sekaligus bersama bocil-bocil. Wabet banget, Lur. Anginnya badai. Wah, ngantek nemu kok. Tapi kemarin ya, 3 layangan berhasil mengudara hari ini. Asik. Oke, drone ya, nyedak orang langsung tengen. Mantap, guys.
akhirnya banter badai, celepoknya berhasil mengudara. Sawah sore hari. Ini matahari terbenam sore hari di kampung. Pemandangan sangat indah sekali. Ini enak Gunung Lawu, guys. Langitnya sangat biru. Terus kita lihat layang-layangnya. Ini tiga layangan celepuk barongsai. Tiga layangan celepuk ukuran 1,5 meter. Mantap. Oke, teman-teman, kita terbangkan lagi. Ini yang tadi terjatuh kita bangkitkan lagi. Wow, anginnya badai, guys. Waduh, sangkutan. Tolong, tolong. Wah, mantap. Oke, garam sih. Kita terbangkan drone-nya untuk melihat celepuk dari jarak dekat. Oke, teman-teman, kita mau melihat layang-layang dari jarak dekat. Ini sore hari, suasana di sawah. Ini tiga layangannya masih mengudara. Oke, kita lihat dulu. Mulai dari ujung paling kiri, ini ada celepuk yang warna biru, guys. Kita lihat dari jarak dekat. Oke, ini sudah mendekati layangan celepuk warna biru. Ini dia celepuk warna biru ukuran 1,5 meter. Oke. Kita dekati, guys. Wih, mantap. Ini dia celepuk warna hijau. Kita dekati, guys. Oh, ambil, guys. Celepuk warna hijau. Ini dia. Kita lihat dari jarak dekat. Celepuk warna hijaunya. Mantap, guys. Kita berada di atas tempat berada di atasnya. Anginnya buanter banget ini. Sore ini anginnya badai, guys. Jadi layangannya nggak stabil, bergoyang-goyang. Lanjut, kita mau melihat di belakangnya celepuk warna oranye. Kita lihat ya. Ini kita sudah di sampingnya celepuk warna oranye. Coba kita lihat dari depannya ya. Wah, ini tampak dari depannya, guys. Celepuk warna oranye. Oh, yang hijau bergoyang-goyang terus. Ki biru. Birunya wanteng ya. Ih. Keren banget. Wow, nyer-nyer. Oke. Seru sekali ini kita bermain layang-layang dipantau pakai dengan api. Mendarat. Keren, guys.